Kita balik kakinya. Nah, menyala ya. Terus lagi. Nah, menyala. Ini yang hitam ya, yang hangus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Irfan Dianuar. Kali ini saya akan membuat sebuah alat. Alat ini berguna bagi kalian yang sering servis lampu ya. Fungsinya lah untuk mengetes light SMD ini ya, menyala atau tidak. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Simak terus video sampai selesai. Nah, alat-alat yang kalian gunakan atau bahannya ini resistor 100 ohm ya. Satu buah. Jarum pentul 2 buah. Di sini charger HP. Ini kabel USB ya, charger HP dan kabel USB. Di sini kita menggunakan 5 volt supaya ya lebih simpel ya, lebih mudah dibawa-bawa. Oke, langsung saja kita rakit alatnya. Pertama-tama kita potong ujung USB-nya. Saya nggak tahu entah masih bagus kabel USB-nya entah ya. Kita tes ya, kita pakai aja. Nah, kita kupas. Nah, di sini kita sudah kupas kabelnya. Di sini kan ada empat kabel atau empat warna. Jadi kita ambil warna hitam sama merah aja, karena hitam sebagai min, merah sebagai plus ya. Yang selebihnya kita potong aja. Putih dan hijau kita potong aja. Nah, ini sudah. Untuk selanjutnya kita solder resistor ke kaki min ini. Ini nggak mesti seperti ini ya, kalian bisa di kaki plus dan kaki min. Karena resistor nggak apa-apa kalau kebalik ya. Nah, ini sudah saya kasih resistor. Ini saya kasih penutupnya. Untuk selanjutnya kita solder ujung kabel ini ke pentul lah, ke jarum ini. Jadi kenapa saya pakai jarum? Karena lebih matanya lebih kecil lah, lebih mudah untuk digunakan. Nyala.
Nah, sangat mudah ya. Sangat mudah untuk membuatnya. Nah, sangat mudah. Kita coba kita tes lampu LED yang lain. Ini dia lampu LED. Nah, dia nggak mesti LED ini juga ya. Mesti LED ini. LED seperti ini juga HPL juga bisa kita tes. Ini HPL nyala ya. Jangan lupa klik like apabila kalian menyukai video ini. Mungkin bagi kalian yang belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe ya. Dan klik logo lonceng. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.